Hello guys, selamat datang ke channel Faisal Yusof. Nama aku Faisal Yusof, obviously. So, tahun ni dah masuk tahun keempat actually. Aku invest dalam Wahid Invest, which is agak lama bagi aku sendiri. Sebab masa aku start dulu, tahun 2020, bulan Disember. Masa tu aku kurus lagi, aku ada rambut lagi and aku lagi handsome lah. Tapi hari ni bukan aku nak jadi narsisis. Sebenarnya kita nak tengok berapa pulangan yang aku dah dapat sepanjang aku invest 4 tahun dalam Wahid Invest ni. And kita akan go through one by one each and every year lah. Okay, so sebelum aku start, macam biasa kita kena tengok dulu apa tu Wahid Invest. So jangan risau, aku akan explain macam kau ni budak tadika. So aku akan explain very simply. So kalau kau tak tahu Wahid Invest ni apa, Wahid Invest ni actually adalah satu app yang kau boleh download dekat Play Store atau App Store, okay, mana-mana telefon yang kau ada lah. And dia adalah satu investment app yang orang panggil Robo Advisor. Kau invest dalam ni, kau kena tekan satu klik aja dan biarkan duit kau tu berkembang dalam saham. Macam tu saja. Kau tak perlu ada knowledge. Okay, kau kena ada knowledge lah, tapi kau tak perlu tahu banyak sangat benda. Okay, kau hanya perlu invest dan biarkan duit kau grow sendiri. Yang bagusnya, kau tak akan kayakan orang lain sebab fee dia sangat rendah. Dan duit kau tak akan pergi ke ejen-ejen yang dah ada BMW. Itu yang penting bagi aku. Anyway, bila kau melabur dalam Wahid Invest ni, kau sebenarnya melabur dalam satu benda ni yang orang panggil ETF. ETF ni kau bayangkan macam sekumpulan saham. Dia bukan saham individu. Saham individu dia lagi berisiko, tapi saham berkumpulan ni, ETF ni, dia kurang sikit risiko daripada saham individu. Sebabnya saham dia berkelompok. Ada banyak saham dalam tu, ada 200 saham lah dalam Wahid Invest Halal ETF ni. Okay? So, Wahid Invest Halal ETF ni, dia sebenarnya invest dalam saham yang patuh syariah saja. Mungkin kau dengar, oh saham patuh syariah, mungkin saham-saham cikai je. Tak, ok, saham patuh syariah yang diinvest ni sebenarnya adalah saham-saham besar di US yang kau tak tahu pun patuh syariah. Macam Apple, Tesla, Microsoft. Ok, itu sebenarnya adalah saham patuh syariah yang besar-besar dan gempak dengan returns yang tinggi. So bayangkan, dalam Wahid Invest ni, dia benarkan kau labur RM100 je sebulan dalam company-company besar ni, dan kau tak perlu tahu banyak benda sangat pun. Kau cuma biarkan company tu grow sendiri dan kau akan untung. Now, aku tak nak jadi makcik bebel panjang-panjang pasal saham sebab macam kau tahu sendiri, bila kau melabur dalam saham, ETF atau mana-mana investment pun, dia akan ada risiko sendiri. And bila kau masuk dalam something yang berisiko ni, in returns kau akan dapat pulangan yang hebat. Dan aku rasa itulah apa yang terjadi sekarang untuk orang yang melabur dalam Wahid Invest, termasuk aku sendiri. Aku sanggup ambil risiko tu dan sekarang aku boleh nikmati pulangan yang tinggi. Ini yang terjadi pada portfolio aku sekarang sebab sekarang portfolio aku dah grow sampai jadi RM75,000. Tahun lepas aku ada dalam RM43,000 saja. Sekarang aku dah jadi RM75,000, so aku dah naik RM30,000 dari segi portfolio amount aku lah. Okay. RM21,500 adalah keuntungan, manakala the rest adalah duit yang aku masuk sendiri sepanjang 4 tahun ni. And bila kau bayangkan, kenaikan sebanyak RM30,000 dalam masa setahun, aku boleh anggap benda ni sangat-sangatlah gila. And bila berlaku benda-benda macam ni, aku boleh cakap atas berkat kesabaran aku sendiri bila melabur dalam pasaran saham lah. Sebab macam kau tahu, bila kita cakap pasal ETF, it's not always kau boleh nampak pulangan macam ni, okay? Sebab masa aku invest dulu, awal-awal tahun dulu, pulangan dia tak banyak pun, dalam RM1,000-RM2,000. And tahun kedua pula, tahun 2022, macam kau tahu, adalah tahun yang bear market. Market tengah crash. So, bila aku buka Wahid Invest, aku akan nampak negatif, negatif, negatif. Negatif je memanjang. Tak pernah nampak positif. Tapi jujurlah aku cakap, masa market crash ni, aku tak rasa risau langsung. Aku tak sedih langsung. Instead, aku rasa happy sebab aku boleh tambah pelaburan aku dengan harga yang semakin murah. Okay, kau bayangkan macam emas lah. Okay? Bila emas jatuh harga, adakah kau akan beli lagi atau kau akan jual emas yang kau ada sekarang? Of course, kau tak jual sebab kau akan dapat lagi rendah harga dia, betul tak? Instead, kau akan beli lagi, tambah jumlah emas yang kau ada sekarang. So, itu apa yang aku buat bila aku melabur dalam Wahid Invest ni. Aku sentiasa top up bila market crash. Itu orang cakap 1000 IQ move lah. So, sebab aku buat macam tu, bila market recover kemudian dalam 2023-2024 tu, aku akan untung lebih daripada orang lain. Sebabnya aku ambil advantage bila orang lain tengah jual. And aku sentiasa cakap benda ni. Bila kau melabur dalam satu benda yang long term, kau jangan kecilkan horizon kau, pandangan kau, ke satu tahun tu saja. Oh, market crash, dia takkan recover. Jangan. Instead, kau luaskan pemandangan kau ke 5, 10, 20, even 30 tahun. And kau barulah akan nampak graf yang clear menaik. And kau akan confident lah
bila kau invest dalam ETF tu. Sebab ETF ni perangai dia sama je, dia akan naik in the long term. So kau kena kekal invested. Contohnya aku ambil ETF yang popular lah, macam S&P 500. Nak compare dengan halal, dia bagi pelaburan annualized banyak 15-17%. Lebih kurang saja. Okay? Kalau kita tengok dalam 5 tahun ni pun, ada tahun yang teruk. Of course. Okay? Sebab market akan setiasa crash dan dia akan naik balik. Walaupun ada tahun yang teruk, tapi tahun yang teruk tu cumalah dalam setahun, dua tahun. Sikit sangat nak compare dengan tahun yang bagi pulangan positif. So, pulangan yang negatif dengan pulangan positif, dia akan counterbalance each other dan kau akan dapat 15-17% ni lah. So, itu benda yang biasa berlaku bila kau melabur dalam ETF. Okay, sekarang kau dah tengok berapa yang aku dapat daripada Wahid Invest. Now, aku nak jawab soalan-soalan yang kau bagi dekat aku dalam video aku yang lepas pasal Wahid Invest. So, kita start dengan soalan yang pertama. Salam, sesuai ke saya deposit RM100 sebulan ke dalam Wahid? Jawapan dia, sangat-sangatlah sesuai. Asalkan kau dah ada saving, kau boleh melabur banyak mana je yang kau nak. RM100 ke, RM200 ke, RM500 ke, RM1,000, tak kisah. Sebab bila kita cakap pasal investment, pelaburan ni, in the long term, kau tetap akan dapat untung. Contohnya, macam kau cakap tadi, RM100 sebulan. Kalau kau invest dalam Wahid Invest, yang bagi pulangan 17% setahun sekarang, dalam 10 tahun kau simpan RM100 tu, kau akan ada RM31,000. And tu kita baru cakap RM100 sebulan. Macam mana kalau kau invest RM300 sebulan? Berapa agaknya amount yang kau akan dapat? Tapi of course lah, okay, 17% yang aku cakap tadi tu, tu adalah angka yang agak unrealistic lah untuk ETF in the long term. Angka yang realistic maybe dalam 9-10% keuntungan setahun. So maybe kalau kau simpan RM100, kau akan dapat dalam RM19,000. Okay, itu agak realistic lah. So take that in mind lah kalau kau nak melabur in the long term untuk kau buat calculation nanti. Soalan kedua pula. Nak tanya, before this memang buat recurring 100 setiap bulan. Tapi sekarang tengok profit Wahid mencanak, patut ke saya lump sum duit saving saya dalam Wahid? Soalan yang bagus. Aku rasa bila kita cakap pasal lump sum duit ni, rules pertama yang aku tetapkan adalah jangan lump sum duit saving kau. Duit saving untuk saving, duit investment untuk investment. Kalau kau nak lump sum, kau boleh guna duit bonus dan duit allowance saja atau mana-mana duit lebih yang bukan saving. Itu syarat pertama dia. Satu benda pasal lump sum ni juga, sebenarnya kau boleh lump sum duit kau bila-bila masa saja dalam ETF Wahid ni. Okay? Tak penting untuk kau timing the market. Sebab harga yang kau lump sum sekarang definitely akan lagi murah daripada harga yang kau akan dapat 10-20 tahun akan datang kalau kau menunggu untuk lump sum. Tapi kalau kau nak timing the market juga untuk buat lump sum ni, aku tak encourage. Tapi kau boleh tunggu harga per unit halal ETF ni jatuh bawah daripada harga average price yang kau beli. Dekat mana kau nak tahu harga average price per unit yang kau beli? Kau boleh tengok kat monthly statement dalam app Wahid kau sendiri under cost basis price, okay? Cost basis price tu adalah average price untuk per unit kau beli dalam Wahid. Kalau harga per unit dia sekarang jatuh bawah daripada cost basis price kau, maknanya kau boleh buat lump sum. Tapi aku sangat tak encourage untuk timing the market lah, okay? Sebabnya, bila kau timing the market ni, kau yakin ke duit yang kau nak lump sum tu boleh kekal pada amount yang sama, kau tak belanja langsung? Atau kau boleh ke predict yang harga tu akan jatuh bawah daripada cost basis price kau? Macam mana kalau harga tu melonjak naik dan dia dah tak turun, macam harga yang kau dapat hari ni? Okay, untuk soalan ketiga, which is soalan terakhir kita lah. Mana lagi better bang? Melabur dalam Wahid ke Bursa? Nak jawapan jujur. Amboi. Okay, aku jujur dekat sini. 100% ni opinion peribadi aku je. Aku rasa it's better untuk kau invest bergantung pada dekat mana kau simpan duit. Contohnya macam kalau aku simpan dekat Bursa, aku akan cenderung untuk invest dekat Bursa. Okay? Sebab aku akan dapat booster 1% ke atas duit simpanan aku tadi kalau aku invest dan save at the same time. Tu opinion aku lah. Tapi kalau aku simpan dekat tempat lain selain Bursa, contohnya macam ASB atau bank, aku akan cenderung untuk invest dalam Wahid Invest. Okay. Aku tak cakap kau tak boleh invest dan simpan dekat Bursa dan invest dekat Wahid Invest, tak. Okay. Kau boleh buat mana-mana je yang kau nak, tapi tu adalah apa yang aku rasa lah. Sebabnya, bila kita cakap pasal pelaburan Wahid Invest dengan Bursa Invest ni, sebenarnya kita tak boleh compare apple to apple. Sebab portfolio dia ni adalah dua benda yang berbeza. Contohnya macam Wahid Invest kau melabur dalam halal ETF, which is 100% US stock sahaja. Tapi kalau kau invest contohnya dalam portfolio Global Eye dalam Bursa tu, sebenarnya
US stock bukanlah sepenuhnya dalam Global Eye tu. Ada company daripada negara-negara lain juga. Dan saham-saham dalam tu pun berbeza. Contohnya macam Global Eye, dia ada saham Nvidia. Dia juga ada saham Taiwan Semiconductor yang tengah naik kau-kau sekarang lah. Dua-dua ni tengah naik kau-kau. So, pulangan dia tak sama dengan Wahid Invest. And of course, saham ni pun tak sama. Okay, dia bagi pulangan yang berbeza. Dia ada tahap risiko berbeza. And dia punya fees pun berbeza. So, aku tak boleh nak apple to apple sangat. Tapi jawapan selamat aku, apa yang kau boleh buat bila nak tentukan mana yang kau patut labur, kau kena tengok fun fact dia. Okay, fun fact dia, dia akan beritahu kau saham apa yang ada dalam tu, performance dia macam mana, fees dia macam mana. Barulah kau boleh buat comparison. Okay, bila kau dapat comparison ni, baru kau boleh tahu fund mana yang paling berbaloi untuk kau invest. Alright guys, aku rasa itulah aku untuk update tahun keempat aku melabur dalam Wahid Invest. Aku akan buat update ni setiap tahun and hopefully tahun depan aku dapat capai 100k pertama aku dalam Wahid Invest. Oh, aku lupa juga nak beritahu, kalau kau baru mula nak melabur dalam Wahid Invest, sebenarnya kau boleh dapat RM10 percuma kalau kau guna kod aku Mohbin336 dan invest RM300 pertama kau. Tapi kalau kau tak ada RM300 untuk invest, tak apa, kau boleh invest RM100 saja. Kau maybe tak akan dapat bonus, tapi kau still akan melabur. Itu yang penting. Anyway, thank you for watching guys. Kau sedia untuk subscribe juga sebab aku post video financial almost every week. And kalau kau follow rapat-rapat, kau punya financial knowledge maybe akan bertambah juga. Macam biasa, kalau kau ada apa-apa soalan, boleh tanya dalam ruangan komen dekat bawah atau kau boleh direct DM aku dekat IG @afham.yusof. Thank you for watching again. I'll see you in the next video.